Jadi ada 5 visi presiden, yaitu 1, yaitu pembangunan infrastruktur yang saya rasa bukan barang baru lagi, ya. Semua juga udah tahu, nggak usah dijelasin. Yang terbaru yaitu pembangunan sumber daya manusia. Apalagi kita tahu dari 271 juta penduduk Indonesia, itu mayoritas sekarang usianya di bawah 35. Yang memberatkan juga ketika kita bicara sumber daya manusia, rata-rata mayoritas hanya lulus SMP. Setiap tahunnya BUMN mengkontribusi 467 triliun baik dari dividen maupun dari pajak dan lain-lain kepada negara. Nanti jumlah daripada direksi komisaris di BUMN itu 10-15% perempuan, kalau bisa juga 5-10% milenial. Mengikuti perjalanan Media Indonesia, kita mencatat bahwa Media Indonesia mengambil cukup banyak peran di dalam perjalanan bangsa ini. Akan terus dapat mengambil peran yang terdepan di dalam membawakan suara rakyat sebagaimana yang menjadi moto dari Media Indonesia sendiri. Mengikuti perkembangan zaman dan dapat menyajikan berita-berita kepada masyarakat sesuai dengan apa yang diinginkan.